Beasiswa prestasi berupa uang tunai dari pemerintah Kabupaten Tabalong ini diberikan kepada 36 peraih nilai USBN tertinggi tingkat kecamatan dan kepada 3 siswa diantaranya yang juga tertinggi tingkat kabupaten. Beasiswa untuk peraih USBN tertinggi tingkat kecamatan, juara pertama mendapat Rp1.000.000, juara kedua Rp750.000, dan Rp500.000 untuk juara ketiga. Sedangkan nilai beasiswa peraih pertama nilai tertinggi USBN tingkat kabupaten senilai Rp8.000.000. Juara dua mendapat Rp6.500.000 dan Rp5.500.000 bagi juara ketiga. Bahagia, senang. Supaya bisa meraih nilai maksimal nih, selama ini belajarnya pilih aja gitu lah. Belajar pas mau ujian tuh sering belajar suruh mama. Juara satu kabupaten tadi harus dipantau sampai dengan yang bersangkutan masuk perguruan tinggi. Kita berharap mudah-mudahan pada waktu yang bersangkutan SMP, nanti pada waktu kelas 3 SMP, kita Tabalong akan dapat mencapai angka terbaik Kalimantan Selatan. Beasiswa ini diserahkan kepada 3 peraih tertinggi USBN di tingkat kecamatan dari 12 kecamatan di Tabalong. Sedangkan penerima beasiswa tingkat kabupaten diambil dari 3 orang peraih nilai tertinggi dari tingkat kecamatan. Masing-masing dari SDN 1 Bilas, SDN 2 Ribang, dan SDN Bintang Ara. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.